Oke cuy, di game kali gue main Yuli lagi main solo rank seperti biasa. Untuk bull dan emblem masih sama kayak kemarin ya. Dan di game kali ini seperti biasa gue bakal kasih lihat mikro makro, penjelasan rotasi ini itu dan segala macamnya lah ya. Pertama, kenapa kita hafalin dulu spell-spell musuh nih. Habis itu kita langsung menuju rumput kecil ini buat curi buffnya ya. Tunggu darah buff sisa 400 baru lepas. Sumpah. Tadi tuh pas darah buffnya sisa 500 langsung ke 200 loh, cepet banget cok berkurangnya. Sayang banget dah. Nice. Gue ketinggalan satu minion nih, jadi nggak level 2 nih. Astaga, atasnya rame banget cok. Loh. Ya Allah, Elis Romer ya. Baru sadar gua ada Elise Romer, cok. Makan nih, siapa tiga nih? Ini, pukul. Cincok. Ya Allah. Flicker macam apa kayak gitu? Anjing lah, males banget, cok. Satu hit gak mati loh. Ini ngapain? Oke, nice. Tapi kok sabernya dapat buff ya? Ya ampun. Gak tau dah gua. Gak ada mana coy. Ini minusnya Yuli di early kayak gini ya. Kalau belum jadi buku tuh boros banget mananya. Jadi kalian harus sering-sering recall. Makanya gua main Yuli ini wajib banget pakai buku ya. Gua heran sih sama orang-orang yang main Yuli gak pakai buku. Gila dia. Bakalan sering banget tuh bolak-balik. Kalau gua gak tahan kayak gitu coy. Gua main Yuli udah pasti wajib pakai buku ya. Tuh mati lagi dia. Wah nice nih, Jawhead gue jago nih. Oke, musuhnya lagi hilang, kita nggak apa-apa pakai skill 2. Oh ya, ini buat yang bilang, bang kenapa sih lu main Yuli sering banget clear minionnya nggak pakai skill 2? Ya karena Yuli itu penting banget skill 2 coy. Kalau nggak ada skill 2 Yuli ini lemah nih. Nah buat nge-stun kayak gitu ya skill 2 nya. Rata-rata mage itu kalau clear minion ya harus disimpan skill buat nge-stunnya ya. Waduh. Aduh cok, entah apalah fungsi Elise Romer ini, gak ngerti gua. Rata nih. Mati. Gelo, jago Jawhead gua. Nah ini minusnya Yuli sekarang. Kalau lagi teleport kayak gitu dia ya. Kameranya itu loh nggak keubah lagi. Kalau dulu ngikut kameranya. Ngerti gak sih? Double stun nih. Aduh kena slow. Udah spam skill 1 kita biar dapat shield. Spam skill 1. Double stun. Waduh, cok. Gua di lock sama si Selenanya. Tahu udah gak ngerti lagi gue liat Elise-nya. Dia gak pernah dibantu. Makanya cok ini entahlah. Kalau dia jago masih mending lah ya, gak apa-apa dia pick Elise. Ini aneh banget kombonya tadi. Gini gak aja gak pernah. Masih banyak orang-orang nge-troll. Ah ini musuh di bawah kita nggak apa-apa pakai skill 2. Tapi kalau musuh lagi ngilang itu kita simpan aja mending skill 2-nya ya.
Ini gua masih pede buat pakai Skypiercer. Kalau masih pede nggak apa-apa coy, gas kan. Tapi kalau ngerasa udah feeder, susah dapat kill, nah jangan pakai Sky ya. Ada orang di rumput depan nih. Tuh ada kan. Jangan ngasal maju ya. Gas. Ya Allah. Enggak dapat assist gua. Waduh. Kena dua nih. Buang double stun. Oke. Waduh, cok, goblok flameshotku. Sini 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 sini. Enggak bisa. Waduh. Ah, mati nih. Mati mati mati. Maju lagi dia. Mati nih. Aduh. Capek lihat romku. Entahlah. Gak ada fungsinya ini, Liz. Aduh, fungsinya feeder doang ini. Lihat, ngapain dia skill 2 di situ? Minion di mana dia skill 2 kemana dia? Dimajuin, dimajuin. 07, mantap Elis. Mantap, 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 mantap. Waduh, ke atas semua tuh. Gua kalau ke atas gua ikutan mati gua. Ini kita tunggu di sini dah. Nah, kita tunggu di sini ya. Jangan ke atas, cok. Kalau ke atas mati. Ya satu kali aja nih. Tuh. Gua tahu dia pasti pakai kuning. Capek ah, capek troll aja. Eh, sini yuk. Sini 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 sini. Ingat tulisan X harus masuk rumput semua ya biar enggak ketahuan kita teleport. Waduh, asu, cok. Untung mati juga dia. Berkat Skypiercer. The best nih item memang. Ini, nah ini pinter Jawhead ini. Lagi rame dia nggak maksa buat defend ya, karena udah pasti hancur. Dapat kah? Oh, dapat nih. Makan. Iya, nggak sempet dia mau ulti kuning. Sini sini kejar kejar. Ada apa nih? Nah, gas apa? Wah, mundur timnya. Jadi ada kalanya kita tuh satu kali combo, tapi ada kalanya juga kita harus dua kali combo stun ya. Tergantung kondisi sih. Awas. Oh, sabar di bawah. Oh, sabar udah sakit, cok. Gas nih. Kena tiga tuh. Wah, cik. Enak banget, cok. Dia ngebuff, dia ngebuff, dia ngebuff. Sini, sini. Sini kah? Enggak ada. Wah, di bawah. Sini, 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 sini. Cetas. Waduh, mantap banget, cok. The power of Sky. Mati tuh, mati tuh. Menang tuh. Nah, kan menang. Udah mulai main nih Elise nih. Gas. Waduh, goblok. Waduh. Wah, goblok banget. Oke, nice. Mati nih. Mantap. Udah, udah. Stack Skypiercerku udah 60 nih. Udah enak banget nih. Masih tolong-tolong. Ini gas yuk. Mumpung ada minion. Nah, kau. Ini enggak mana kau? Ya Allah. Spam spam spam. Ai, enggak bisa, cok. Ah, dapat satu tuh. Ya, kenapa enggak ngedes? Mati dong. Aduh. Dua orang nih tim gua enggak main nih.
Lihat Roger ngapain dah. Lihat Roger ngapain dah. Entahlah ngapain dia. Rami tuh. Gak mati. Tenang, ada flame suit. Mau kemana kau? Aduh, kuning gak bisa, cok. Aduh. Kau kestun juga. Ya elah. Digocek-gocek dong gua. Matilah gitu Roger gua. 1-8 Roger ya, cok. Pakai Sekai lagi Roger-nya. Gak bisa sih, rame banget. Itu teori menakut-nakuti musuh aja ya. Wah, musuh gak nakut, cok. Diterobos dong. Wih. Boleh. Waduh, gak mati. Nah, itu dong. Dapet lagi gara-gara Sekai. PC mencok Sekai, wah. GG, apa sih dia nih Roger nih? Fungsi Roger nih apa ya? Sama aja kayak si Alice dia nih. 1-8. Nah iya loh, bener kata Jauhead. Ini 1-8 banyak banget ngocenya. Ya. Ulti cok. Ya kenapa gak di ulti sih? Let my will bend the earth. Gak dipus aman. Gila udah 14 kill gue ya. Padahal roamer kayak gini nih. Roamernya udah gak main aja bisa main gue. Sini impinya meretri sekali. Oke kena. Double stun. Oke nice, itu dia. Pasti terkejut tuh dia dengan damage-nya. Mati lagi tuh Roger. Tuh Roger mati lagi nih. Sudahlah. Wih, dapat. Gas. Kejar enggak sih? Mati. Ini mati nih. Wah, nice. Itu masa enggak mati? Oke, mantap. Lagi dan lagi pakai flame suit ya. Jadi gua mau musuh apapun, main Yuli tetap pakai flame suit gua ya. Kecuali gua party 5. Kalau party 5 tuh gua lebih sering pakai flicker atau enggak purify. Kalau main solo nih bebas coy. Kadang ada musuh yang polos, kadang ada yang jago, enggak semuanya jago ya. Jadi bisa banget kita pakai flame suit. Bentar. Ini gua 17 kill nih. Gua walau roamer aneh gini masih bisa main gua ya. Lah ini Roger tuh hero OP loh. Sumpah. Masa hero OP kagak main? Hero OP tuh Roger tuh. Wah, sumpah kayak tai keyboard gua. Udah Lailis yang kayak gini diperparah sama Roger. Oh ya, Alice juga hero OP ya. Dua hero OP dipakai tim gua kayak tai semua. Aduh, dalam hati gua. Ah, mati dah. Gak bisa gua bantu. Ya, kabur. Ya gue dari awal enggak di bank, enggak dibantu. Ya, apa gua dibantu? Gue juga dari tadi solo kill banyakan mah. Mati lagi tuh dia. Apakah gue di awal tadi dibantu? Apaan Elise nge feeder ada tuh, bukan ngebantu. Ngebantu tim musuh Elise. Pinjem retris ini gue lot, lu aja enggak dirusuh lihat gue. Ya kok main hero samping, dirusuh lah. Jangan mau hero main hero samping kalau enggak mau dirusuh. Apalagi seorang gold lane ya, itu udah pasti dirusuh. Ntar fokus main dulu gue bentar. Ini lawan Lili nih, kita harus sering-sering geser map nih lawan Lili nih. Kill gue kalian ambil terus. Ya. Yeah! Dikira gue nyampah dari tadi. Dikira gue nyampah dari tadi ya.
Dari tadi gua banyak juga solo kill lo. Nah, ini solo kill lagi nih. Makan. Ya kayak gini, nyapa. Aduh. Cincok. Waduh, dicakar. Yang kayak gitu gua dibilang nyampah. Tapi yang gua maksud di sini, Roger-nya tuh kok bisa ya ngatain Elis ya, padahal dia sendiri juga sama gitu. Ini masalahnya juga udah sama-sama full item. Ya kali masih enggak main. Bukan bahas early game-nya lagi nih ya. Ya udah sabar Haikal, bentar. Sabar, aku lagi main. Ya, gek dulu, bentar. Bisa gak tuh? Wah, tebel loh. Alpha tuh tebel ya. Lihat Roger ngapain di situ. Mati lagi Roger-nya. Sudahlah. Aduh, langsung kuning gitu dia. Woi. Diem di base aja jer. Nah, betul juga tuh. Roger dari tadi ngebacot, cok. Gua kesel banget ya. Ngebacot mulu, mending jago kan, sama aja kayak Elise. Spam aja nih. Wah, mati nih. Waduh. Wah, bisa-bisanya dia mau duel. Sumpah mati tuh. Kejar sumpah. Ya Allah. Sumpah cok mati tuh. Mati tuh bener dah. Kejar. Nah, nice. Mantap. Masih mending Elise-nya malah. Ini Elise-nya asisnya banyak tuh 16. NNN mana bisa cok. Masih dua orang hidup. Oh, kena Lily lagi. Ampun dah. Sabar udah ulti. Itu garo cok. Itu garo. Waduh greget banget gua. Itu pecahin lah tuh. Ada lot loh. Bisa. Wah udah pada hidup tapi. Mati nih. Udah pada hidup. Enak banget. Gila. Anjay. Menang coy. Anjay. GGWP. Walaupun roamer gua ngane-ngane, apalagi bot lane gua banyak bacot doang, padahal sama aja ngane. Tapi ya bisa menang juga ya. Untungnya Jawhead gua jago nih. Ini MVP pasti dia sih. Walaupun gua banyak kill. Tuh kan dia kan. Masa win bronze? Aduh. Hero OP apaan? Hero OP. Kalau Roger-nya diem aja gua masih mending lah. Tapi ini Roger-nya banyak bacot banget, cok. Kayak merasa jago banget gitu padahal sama aja dia oleng. Udah full item juga masih nggak main. Itu aja sih gue keselnya, dia banyak bacot ya. Gue paling nggak bisa tuh lihat orang banyak bacot padahal oleng juga. Buset, ini mati 16 kali Freya-nya. Lebih parah lagi Freya-nya mati 16. Mampus kau. Dah. Mungkin sampai sini aja untuk konten Yuli gue. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like, bonus share, dan juga subscribe. Bye-bye.